Sastra Rebon kali ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-16 Sastra Rebon. Saya akan membacakan puisi dari salah satu buku antologi puisi Sastra Rebon yang keempat, Meretas Jejak Sastra Rebon setelah 16 tahun ini, yaitu Punggung Panggung. Bulan di atas langit wapres, hampir saja rembulan tak kentara. Padahal sebentar lagi purnama, sebentuk awan membayang di langit kelam, menutup segala kata. Hingga angin pun berkabar runtuh sudah semua sangkarupa yang mengamini silang sengkarut pusaran praduga yang aniaya, tenggelam di kedalaman waktu abad. Lihatlah lampu di setiap sudut itu, pendarnya meremang tak lagi gampang. Secupi pesengi yang sedang larut di secangkir kopi, nabur puisi di panggung Sastra Rebon. Cahaya berkilauan menggelombangkan rentak kesenian, mendenting jauh ke negeri awan. Rencana Rebon, 9 Maret 2020. Terima kasih.